kita didik juga melakukan amal yang sama, melakukan amal soleh seperti kita. Jadi anak kita itu aset. Kita baik, kita soleh, orang tuanya soleh, tapi mewariskan anak yang tidak soleh, bisa celaka nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nanti di akhirat itu ada dua gambaran orang tua yang masuk surga karena anak, ada juga orang tua masuk neraka karena anak. Karena anak itu bagian dari aset orang tuanya. Diceritakan ada orang tua mau masuk surga karena amal solehnya. Tiba-tiba dipanggil oleh anaknya, wahai malaikat, jangan masukkan ayah saya ke dalam surga. Berdebat dengan malaikat. Malaikat mengatakan, enggak, ini melakukan amal soleh. Sudah dihisap pasti masuk surga. Hisapnya sudah masuk surga. Tidak, saya ini masuk neraka gara-gara ayah saya. Saya masuk neraka gara-gara orang tua saya. Maka ayo, orang tua saya, bapak saya atau ibu saya, tariklah semua ke dalam neraka. Ternyata hisap Allah, takdir Allah menentukan orang tuanya ikut anaknya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga ada gambaran orang tua yang sudah diponis oleh Allah masuk ke dalam neraka, kemudian anaknya masuk ke dalam surga. Ternyata si anak ini memanggil kepada malaikat agar mengangkat orang tuanya untuk bersama masuk ke dalam surga, karena anak masuk surga tersebut karena didikan. Meskipun orang tuanya mungkin ahli maksiat segala macam, tapi ternyata untuk anaknya enggak jadi. Untuk anaknya dididik soleh, ternyata dijadikan anaknya masuk, apa, orang tuanya diangkat, dapat syafaat oleh anaknya, masuk juga ke dalam surga, dapat syafaat anak. Oleh karenanya nih, yang keempat tadi, tidak cukup bersyukur untuk dirinya, melakukan amal soleh untuk dirinya, tapi juga mempersiapkan generasi berikutnya juga menjadi generasi yang rabbani, generasi yang soleh, yang berbakti dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat tadi, yang ketiga. Yang keempat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi, apa? Inni tubtu ilayya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, di ayat ini dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khata'un. Nabi mengatakan setiap anak Adam khata'un, pasti punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang orang yang punya dosa, at-tawwabun, adalah orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, hadis Nabi, saya mungkin pernah menyampaikan di tempat ini, ada seorang, Allah Subhanahu wa taala dari saking maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berdosa, kemudian dia kembali kepada Allah bertobat dengan lumuran dosanya, Allah lebih senang kepada orang yang kembali dengan dosa bertobat kepada Allah daripada seorang budak yang kehilangan kendaraannya, ontanya, kemudian dia mengatakan apa? Ya Allah, engkau benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu ada diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang budak ini ketakutan. Tadinya bawa kendaraan majikannya dengan segala perlengkapannya, kemudian tertidur. Bangun tidur, ontanya hilang. Bagaimana enggak takut dia? Bagaimana enggak menangis? Aduh, mati saya nih. Ontanya hilang, kendaraannya hilang semua, sampai dia tidur lagi. Bangun tidur, tiba-tiba ontanya datang, ada di sampingnya. Dari saking senangnya ini budak, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih Allah, engkau benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik enggak? Ini sebenarnya kalimat syirik sebenarnya, tapi tidak dikatakan syirik. Dari saking senangnya ini budak sampai salah ngomong. Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada orang yang kembali kepada Allah bertobat dengan daripada budak yang ketemu untanya tadi itu. Subhanallah. Nah, makanya yang keempat tadi dianjurkan untuk sudah umur 40 tahun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, inni wa inni minal muslimin, dan aku berserah diri kepada Allah. Jadi yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin,
jamaah.